Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ajo Kreatif? Pada kesempatan kali ini kita membuat tali koci atau teraju layang-layang dari. Pertama siapkan lidi, kemudian ambil ukurannya sekitar 5 cm. Lalu lubangi, siapkan benang dari lapisan benang-benang mesin yang digulung. Lalu kita ikat agak 2 kali di bagian sayap atas. Setelah dililitkan 2 kali, lalu kita ikat erat-erat agak 3 kali buhul ya, supaya teraju ini tidak gampang putus. Lalu kita ukur setengah badan layang, kita tarik ke atas. Lalu kita ukur menggunakan lidi tadi agar sama jaraknya kiri dan kanan ya guys. Kemudian kita lubangi dan kita masukkan ujung benang, lalu kita lilit agak 3 kali. Kita ambil dari tengah, kita pencet di tengah, lalu kita putar, kita buhul sentak ya guys ya, agar bisa kita nanti mengatur kalau seandainya layang-layang kita miring ke kiri atau miring ke kanan. Kalau seandainya layang kita miring ke kiri, maka tali kita perpendek ke bagian kanan ya guys. Lalu kemudian kita ambil benang lagi.갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 시간은 계속 흘러만 가고
Setelah selesai, kemudian kita ukur ke sayap bagian kanan atau sayap bagian kiri ya guys, panjang benang. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Oh, kita tes menimbang ya guys ya. Nah, beginilah kemiringan ada di tengahnya ya guys ya. Di bagian tengah benang itu sudah kita simpul ya guys. Kira-kira segini layang-layang juara kemiringannya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Ajo Kreatif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.